You know it's an eye for eye. Didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. But then Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the peña, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. But I'm a fighter, trying to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with some fire. You've been playing with fire. Okay, guys. Mantap, seperti ini jadinya, mantap kan? Oke, jadi untuk di video kali ini kita akan mencoba menghitamkan body plastik yang sudah memudar atau istilahnya itu sudah kusam seperti ini. Untuk body plastik seperti ini sebenarnya kalau dicat memang rawan ngelotok. Jadi kita akan coba hitamkan menggunakan cara yang lebih praktis lagi. Dan ini bodinya yang sudah kusam. Yang pertama akan kita bongkar dulu bodinya, biar lebih enak saat mengaplikasikan. Gak dibongkar juga gak apa-apa, boleh juga. Untuk step pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci bodi yang sudah kusam tadi menggunakan air dan sabun, biar terbebas dari debu, kotoran, dan minyak ya lur. Pokoknya kita bersihkan dulu menggunakan air dengan cara dicuci. Setelah kita cuci, kita lap kering dan kita tunggu sampai benar-benar kering. Dan untuk cairan penghitamnya, di sini kita sudah mendapatkan satu paket. Ini sangat rekomendasi dan recommended pastinya ya lur. Untuk link pembeliannya nanti saya letakkan di deskripsi. Dan seperti ini paketannya, ini ada dari Blackfig Body Plastic dan Trim Permanent Restorer. Apa sih artinya? Oke, kita bongkar dulu, kita lihat isinya seperti apa. Dan ini satu paket, ini Blackfig-nya atau cairan penghitamnya itu seperti ini, dalam kemasan botol yang mewah ya lur. Sangat mantap. Seperti ini cairannya. Lalu ada busa dan ada buku panduan juga untuk cara penggunaannya, bisa dibaca di sini lebih jelas untuk buku panduannya ya lur. Jadi di sini akan saya tutorialkan sedikit, nanti kalau yang masih kurang jelas bisa menggunakan buku panduan. Oke lur, tanpa basa dan basi, sekarang saatnya kita aplikasi. Untuk cara aplikasinya, yang pertama kita kocok dulu botolnya atau cairannya, kita kocok. Di dalamnya ada seperti kelereng, jadi bisa kita kocok secara keras selama kurang lebih 8 detik. Setelah kita kocok, lalu kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya lur. Kita tuang saja secukupnya, jangan terlalu banyak. Setelah kita tuang, kita pakai kaos tangan biar tangannya tidak hitam. Dan di sini ada spakbor yang sudah kusam, kita akan sekat menggunakan lakban. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaan antara yang sudah diberi cairan Blackfig dan yang belum ya lur, biar kelihatan. Untuk aplikasi yang pertama, gunakan busa lalu kita cocolkan ke cairan dan kita oles secara searah atau kita usap seperti ini. Usap sampai merata. Jadi ini nanti akan ada dua lapis ya lur. Untuk lapis pertama itu seperti ini, kita usap secara merata. Sebenarnya di buku panduan ada juga untuk yang tekstur kulit jeruknya yang sudah hilang atau yang sudah halus body plastiknya seperti ini. Itu untuk caranya di lapis pertama itu kita aplikasi secara merata. Lalu setelah kurang lebih 1 jam bisa diamplas menggunakan amplas yang halus, biar cairan dari Blackfig yang sudah menempel itu berpori, lalu bisa diaplikasikan lagi. Untuk bagian yang sulit dijangkau bisa menggunakan kuas untuk alat bantunya. Untuk aplikasinya jangan terburu-buru dan busa jangan terlalu ditekan biar tidak ndelewer. Dan untuk di lapis kedua, sekarang kita basahi busa yang tadi kita gunakan. Jadi setelah kita aplikasikan layer pertama, kita jeda kurang lebih 1 jam. Lalu kita lanjut ke lapis kedua dengan cara busa yang kita gunakan tadi dibasahin terlebih dahulu ya lur. Setelah itu kita aplikasikan untuk merapikan warnanya biar hitamnya itu merata. Kenapa harus dibasahin? Karena biar lebih enak untuk merapikannya ya lur. Busanya dibasahin, setelah itu diperas, jadi busanya itu agak sedikit basah-basah, becek seperti itu ya lur. Oke, kita aplikasikan secara merata dan setelah itu akan kita tunggu kering. Kita diamkan selama 1 hari juga bisa, jangan langsung dicuci ya lur.
Jadi fungsi dari cairan penghitam plastik dan karet dari Blevick ini untuk menghitamkan kembali body plastik yang sudah memudar atau memutih ya Lur, bukan menyembuhkan body yang pecah, retak ataupun hilang bautnya, itu tidak akan sembuh ya Lur. Pokoknya ini hanya menghitamkan, jadi body motor matic kalian yang body plastiknya sudah pudar dan luntur ini sangat cocok untuk menghitamkannya. Semakin rapi aplikasi, hitamnya semakin bagus. Oke, setelah kering sekarang kita lepas lakbannya dan jadinya seperti ini. Ini perbedaan yang atas yang belum dikasih Blevick dan yang bawah yang sudah kita aplikasi Blevicknya, itu seperti ini jadinya. Kelihatannya sangat jauh dan jauh sekali ya Lur. Dan sekarang akan kita coba mencucinya. Setelah satu hari kita diamkan, kita akan cuci menggunakan sabun dan air, akan kita gosok apakah akan luntur cairan tersebut atau tidak. Jadi untuk cara aplikasinya yang jelas bisa baca di buku panduan. Kalau yang saya tutorialkan yaitu dengan lapis pertama jeda 1 jam, lalu lanjut ke lapis kedua, lalu kita diamkan selama sehari, jangan dicuci dulu, setelah itu baru bisa kita cuci. Dan ini hasilnya seperti ini, saat kita cuci dan kita lap menggunakan air dan sabun, itu hasilnya seperti ini, warnanya tetap utuh dan juga keren. Jadi bagaimana untuk body plastik yang sudah terluka atau baret-baret, itu bisa diaplikasikan aplikasi lapis pertama, setelah itu bisa diamplas, lalu dirapikan ke lapis yang kedua. Oke guys, seperti ini jadinya. Sekarang kita beresin dulu untuk body-bodinya. Ini motornya emang sudah tidak terawat sama sekali ya Lur. Untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau bisa menggunakan kuas. Untuk info tambahan nanti saya letakkan di kolom deskripsi ya Lur. Untuk link pembelian juga akan saya letakkan di deskripsi. Dan seperti ini hasilnya, mantap. You know it's an eye for eye. Didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. But the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. Nah oke Lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini. Jadi ini sangat rekomendasi, ini solusi untuk body plastik kalian yang sudah memudar dan memutih. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa makan, ngopi dan juga terus berkarya. Subscribe biar nggak ketinggalan info dari kita. Oke Lur, thank you.